Oke, selamat pagi. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018. Kebetulan di SMK kami, SMK Multi Dimensi, lagi ujian praktek si selenggarakan praktek ya, dengan ketentuan ada beberapa hal ya, itu sekali praktek minimal 5 menit lewat pasang. Kita akan lihat apa saja sih prakteknya. Kita ikut saya. Di sini adalah bongkar pasang kopling. Nanti di sini siswa akan memperagakan bagaimana cara bongkar pasang komponen kopling, kemudian memasang kembali dengan benar dalam waktu 5 menit. Kalau nanti lewat dari 5 menit berarti dinyatakan nilainya nggak ada atau dis. Kemudian yang sebelah sini, ini merakit sistem kelistrikan total. Jadi dari sen, kemudian lampu jauh, lampu dekat, kemudian starternya. Kita bisa lihat di sini sudah lengkap semua, ada klakson, kemudian ada dinamo starter. Nah, kita bisa coba nih. Nah, kita mau coba yang sebelah sini nih, starternya kita coba. Starter belum sudah ya? Coba. Nah, ini udah nyala nih. Oke. Kemudian yang sebelah sini kita bisa lihat cara bongkar pasang roda belakang sekalian setelan rantainya. Nah, yang sebelah sini sudah ya, selesai. Ya itulah praktek dari SMK Multidimensi. Kita akan kembangkan lagi mungkin praktek berikutnya seperti apa. Karena satu sekian. Start.